Sekalian untuk menempati tempat yang tadi disediakan. Acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin wa 'ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Bapak guru, ibu guru yang kebetulan hadir, Pak Haji Toto, Pak Haji Samsuki, dan Ibu Hajah Yudi yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan semua yang hadir di sini dari angkatan 71 dan 72 yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini adalah temu kangen angkatan SMP Mandirancan angkatan 71 dan 72. Yang insya Allah ke depan kita juga bisa melaksanakan hal yang seperti ini. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada temu kangen ini. Makasih Pak Kuwu. Baiklah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara. Sebelum itu, bacakan dulu susunan acara. Yang ke-1, register alumni sudah kita laksanakan. Yang ke-2, pembukaan Bapak Rukmadi sudah dilaksanakan. Dan sekarang acara yang ke-3, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Ade dan Sari Tilawah sama EM. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya خلقكم من نفس واحدة وخلق من حي
Kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dengan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu sering meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Angkasana. Namun sebelumnya kami mohon supaya Pak Haji nanti mendoakan pula kepada rekan-rekan kita yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak hadir ke sini. Kalau yang sakit pun disembuhkan, apalagi yang punya musibah, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon ke Pak Haji untuk membacakan doa, termasuk Bapak Ibu Guru, supaya diberikan kesehatan dan yang sudah meninggal pun diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada bisa berkumpul untuk silaturahim, menyambung silaturahim. Ini yang diwajibkan oleh Allah SWT. Sebelumnya kita berdoa dulu. Harusnya kita berdoanya belakangan. Tapi ini didulukan. Ini lebih istimewa supaya kita diberkahi. Kita minta kepada Allah SWT itu paling penting, sebab orang yang minta itu adalah tidak sombong. Nah, jangan kita bisa merasa kita sudah begini karena kerjaan kita. Ini karena oleh Allah kita diperjalankan sampai ke sini, makanya sering-sering kita berdoa. Nah, eta intina. Tadi cenah nuhunkeun didoakeun anu teu damang. Nuhunkeun didoakeun supados anu tos maot dipasihan tempat anu diampuni, tempat anu dosa-dosana diampuni, teras anu yeuna nu teu anu tos meninggalna dosa-dosana diampuni, teras dipasihan tempat anu terpuji. Ayo orang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafirna qaimu bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma
nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad wa jiatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratal ba'ir. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nata minan nar wa afi al syahab. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azabannar. Manawi wicak kapsak heula bila aya sariosna teu sae ieu nuhunkeun dihapunten. Lahir batin, abdi mah mungsa ukur nyampekeun. Silih elingkeun ari doa teh penting pisan da wajib. Oh, manawi cekap sakila wal anina afinas wallahu yuhibbul musinin. Eta bahasa Qur'anna kitu. Upami biasa tukang area guna kumaha. Sanintan daun sanintan, sanintan di parapatan, hapunten abdi hapunten sadaya kalalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sudah selesai. Terima kasih Bapak Haji Ustadz Angkasana dan seterusnya acara prakata dari Ketua Panitia kepada Ibu Hajah Ayi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodri wa yasir li amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wal syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu dan Bapak guru kami, Bapak Ketua Alumni dari Angkatan 1971 dan Ketua Alumni 1972 serta rekan-rekan yang kami banggakan. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh MC ya, pembawa acara ya, biar keren MC ya. MC-nya dadakan, ngeluh baik dari kemarin. Saya pakai baju apa ya? Kata saya pakai dongbret. Tapi gak mau disuruh pakai baju dongbret. Pakainya baju muslim aja ya udah, gak apa-apa. Masih cantik. Rekan-rekan yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa memang rencana kita ini sejak dulu, sejak Idul Fitri ya, kita mau mengadakan halal bihalal, namun karena ada pandemi sehingga acara ini tertunda. Rekan-rekan yang kami hormati, Ibu dan Bapak Guru, 50 tahun ini bukan waktu yang singkat. 50 tahun itu cukup lama ya, dari masa kita anak-anak sekolah ya, makan bakso bersama. Ingat mungkin ya rekan-rekan, kita makan bakso bersama, jajan bersama. Di belakang ya, Mangkirno ya. Darmaji, Darmaji katanya ya, kita suka WA-an Darmaji. Ya. Apa makan makan lima ngaku hiji ya. Nakal. Mudah-mudahan sekarang tidak begitu ya. Sekarang sudah pada nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Kita barangkali merasakan ya suka duka pada waktu kita kecil. Sampai sekarang kita sudah bukan tua ya, kita sudah apa ya, maksudnya masanya masa apa Om Jajat? Masa muda, masa remaja ya kalau enggak salah ya, usia kita 60 sampai 80 ya, bukan masa tua ya. Masa remaja ya, itu menurut kesehatan ya WHO ya. Menurut WHO, jadi kita belum tua kita. Kalau tua itu nanti kalau udah 80 sampai 100 tahun disebutnya orang tua, kita masih remaja ya. Jadi kita jangan merasa tua, jangan bilang saya sudah tua. Nanti kalau bilang saya sudah tua jadi tua beneran ya. Rekan-rekan yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat dan juga kita ketahui bersama guru-guru kita mungkin sudah banyak yang tiada, sudah banyak yang dipanggil
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal bertiga, ada Pak Haji Toto, ada Pak Haji Samsu, ada Ibu Hajah Yuni. Semoga beliau selalu diberikan sehat ya Ibu Bapak, sehingga bisa bertemu dengan kita semua. Amin. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim, masih sehat, masih jag-jag. Nanti kita tanya apa resepnya dari Bapak dan Ibu guru kita. Alhamdulillah hirobil alamin. Pada pagi hari ini kita bersilaturahim di tempat ini, kita bisa saling berpelukan, bisa saling bercerita, bisa saling mengungkapkan perasaan kita, ya, bisa saling menyapa, saling mengungkapkan masa lalu barangkali. Ini mudah-mudahan merupakan obat untuk kita semua, agar kita diberikan selalu sehat, ditambahkan umurnya, panjang umur, barokah, bisa beribadah kepada Allah dan bisa beribadah kepada sesama. Dan juga yang lebih utama lagi adalah kita harus selalu bersyukur. Untuk itu marilah Ibu dan Bapak kita doakan keluarga kita semua dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah bersama-sama. Mohon keriduannya dari Ibu dan Bapak semua. Marilah Ibu dan Bapak kita bersama-sama membacakan Surat Al-Fatihah. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun yang membacakannya insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhirnya mungkin kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua atas segala bantuan dan perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan sehat, diberikan panjang umur, ditambahkan rezekinya yang halal dan barokah. Lalu mohon maaf barangkali kami sebagai panitia sudah barang tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan, mungkin tidak maksimal penyelenggaraan ini. Untuk yang akan datang insya Allah kita lengkapi, mungkin kita bisa mengevaluasi di mana kekurangan-kekurangan kita, sehingga dalam pertemuan yang akan datang kita lebih baik lagi. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan khususnya dari pribadi saya, barangkali ada tutur kata saya atau ucapan saya atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua dan juga ibu dan bapak guru, mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari ketua alumni 71 atau 72. Ini salah satu saja barangkali. Siapa yang mau mewakili, kami persilahkan apa Pak Haji Jajan atau Pak Haji Nur Hendra. Mangga, Pak Jajan, kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang saya cintai, yang saya banggakan. 50 tahun dengan jarak waktu yang begitu lama, setengah abad. Bisa kita bayangkan ya, setengah abad kita enggak ketemu, sekarang kita jumpa. Melihat mukanya juga udah berubah semua gitu kan. Ya, ada yang cantik, ada yang lebih cantik, ada yang super cantik gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi kita masih diberikan suatu kenikmatan. Mungkin sekelumit Bapak Ibu guru dan rekan-rekan, khususnya anggota
Wasat 71 alumni 71 ini diawali dengan ratu kita nih dari Cibuntu, Ibu Ismawati, saya dan Aan bersama hanya 4 orang. Itu diawali dengan suatu komunikasi awalnya, lalu kita membentuk suatu grup ya, yang akhirnya kita bisa berjumpa. Di awal berjumpa itu hanya 9 orang. Rapat pertama itu di rumah Ibu Titing. Saya mohon Ibu Titing untuk berdiri. Agar semua bisa melihat, Bapak Ibu guru bisa melihat. Rumah Ibu Titing ini adalah suatu pertemuan cikal bakal kita bisa begini, Pak. Nah, ini tentunya dalam sejarah harus kita catat. Untuk bahan cerita nanti, kalau kita bicara cucu, sudah pasti kita punya cucu. Mungkin untuk buyut ya, kalau usia kita sampai ke sana, ini bisa bahan cerita. Ya. Nah, ini kita tindak lanjuti dan akhirnya alhamdulillah saya ditunjuk oleh peserta rapat 9 orang, 8 orang, 9 termasuk saya, dan 8 itu menunjuk saya sebagai ketua alumni untuk 71. Ya udah, mau gak mau. Jadi saat itu juga kita bentuk suatu susunan organisasi ad hoc yang diketuai oleh saya sendiri, sekretarisnya Bapak Jarkasi, lalu bendaharanya Ibu Edoh dan Pak Edi diawali gitu kan. Dan tidak terlupakan, ini yang bekerja keras sampai saat ini, mana Bapak Aan Misa, mana ya, coba berdiri sini Bapak Aan Misa, berdiri berdiri biar semua melihat. Nah, inilah Bapak Aan Misa ini yang bisa mengumpulkan kita semua nih, Bapak Ibu. Ya, luar biasa bekerja keras. Ya, mungkin acara ini acara sederhana, tidak begitu wah, tetapi bukan itu inti kita. Inti kita adalah silaturahim. Ya. Jadi di grup pun kami terlalu rewel, paling rewel mungkin saya, paling rewel, ya. Jadi mana nih kok enggak ada absen dong? Paling enggak satu orang sekali saya hadir atau gimana gitu. Kenapa? Karena kalau sudah satu minggu enggak terdengar, ya tidak share, tidak posting. Waduh, ini gimana nih kondisinya? Sakit? Kalau sehat alhamdulillah gitu. Nah, ini kalau enggak ada berita ini kami kesulitan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami akhiri dan selamat bersilaturahim kepada adik kelas kita alumni 72. Alhamdulillah bisa bergabung, kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu. Mohon maaf Ibu EN, kita sering ngobrol di Facebook, sering apa, karena belum tatap muka begitu ketemu, akhirnya saling menyapa dan saya bisa melihat langsung secara fisik. Oh, ini Ibu EN, ternyata masih gelis ya, gitu kan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya rekan-rekan dan insya Allah program-program kita akan sampaikan untuk selanjutnya. Dan yang terakhir, saya memohon kesempatan ini adalah suatu momentum yang sangat berarti bagi saya. Tentunya dari grup alumni 71, kami telah membentuk suatu berita acara yang telah kami tanda tangani. Yang tadi yang saya sampaikan adalah penyusunan ad hoc. Nah, kalau ini struktur yang sudah kita bakukan. Yang sudah kita bakukan nanti mempunyai tugas pokok dan fungsi, itu hanya skema saja, tentunya kita bekerja semua, kita guyup ya. Jadi kita tidak melihat ini ketua ini bukan kerjaan saya ini, enggak lah. Jadi kita sama-sama aja. Jadi dalam berita acara ini telah kami bentuk adalah ketuanya, ketua saya sendiri,
Haji Jajat, Sarjana Hukum, Magister Administrasi Publik, Wakil Ketua Haji Edi Kusmadi, SKM, Magister Manajemen Kesehatan, Sekretaris Bapak Jarkasi, Sarjana Ilmu Politik, lalu Sekretaris II Hajah Ai, Sarjana Pendidikan, Humas Aan Mis'a dan Bapak Amil Mulyana, yang kelima Bendahara Keuangan Hajah Mumun, Sarjana Hukum, Magister PDI, MPDI, dan Hajah Aida, Edo Aida. Bimroh adalah Ustadz Angkasana yang tadi telah menyampaikan doa. Tentunya mau tidak mau berita acara ini sudah kami sampaikan dan resmi saat ini sudah terbentuk suatu organisasi. Tentunya kami sahkan dalam struktur kepengurusan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sepatah dua patah kata dari Bapak atau Ibu Guru yang mewakili, kami persilahkan. Pak Haji Samsuki barangkali yang mewakili, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tapi alhamdulillah tadi ketua saud ketua panitia sareng Ibu Ayi ya, masih remaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat nama masih aya gitu. Mung tanagi anu kirang teh. Eta alhamdulillah masih kan disebat remaja. Atuh sim kuring ngawakilan pundulur Pak Haji Toto miwah rencang sakasur. Pun bojo ngaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan masih keneh diemut anu tadina mah tahun 7 hiji saha saha ditalungtik DJAD DJAD jajad jajad oh kayak di emutan itu kelompok saha kelompok Sri tasaha oh aya kelompok Ibu Edo kalaresan itu kawit diangkat lebih ka ieu sasakola sareng abdi biasa di Nanggela oh kelompok ieu margi kelompok 72 mah rada apal gitu teh. Ieu komandan mantu direktur. Sarang putrana. Iya. Nok ana apal eta mah. Sarang iya. Tilas ketua umum Bapak Kuwu itu tuh. Bapak Kuwu Sukasari. Menanan. Teras kapungkurman mulu di tahun sabaraha Pak. Aduh. Nuju ieu iya, urang di hotel. Lah eta muhun aya sadaya keberkah murid ieu mah khusus murid di kelas 5 nepi ka ajar deui di SMP na ieu deui ieu. Ieu. Pabarkah upami aya mah tah gitu. Ieu Pak Rukmadi di kelas 5 na ya alhamdulillah pang pinterna nepi ka ayeuna jantan bapakku tos man tengkatan tos ya alhamdulillah atuh Pak Hendra oge kasadayana anu tadi parantos nepangkeun kusim kuring hatur ebu nuhun masih emut keneh
Solawat miwas salam, mugia salamina tetap langgeng mayang. Oge miwah patoto. Aing maki hari diondang ku alumus teh sok cimataan. Cimataan teh cimata bunga, ta cimata kumaha. Cimata nama cimata bunga, sokomo lamun sok lamun panggih jeung mana mamantenan. Tadi oge nyarios mamantenan aing gering. Urat kejepit cenah di Jakarta. Disangka teh aya ka dieu rek dirangkul. Bungahna cipanonan sapaon parantos maos urat. Alumnus 71 72. Nu nganterkeunana sadulur kapungkur nuju bojangan di tempat kos, di janten ke tempat kos. Alhamdulillah mincangna masih cuma nengkeni haji ya mincangna. Eta di Mang Aan kabeneran ya kalasan kapun adi gitu na nikahna kalasan Mang Aan gitu. Eta kenangan-kenangan anu sae alhamdulillah sareng boh bilih nuju kapungkur sim kuring nuju jag-jag waringkas patoto pun bojo aya hal-hal anu teu sapadodos bilih peunteuna tadi Bapak Ustad mah si Bapak teh ka kuring teh mere angkat dengan tilu ngan tilu tapi naha geuning Bu dina rapor salapan mana orang teh ngilikan buku nu diajarkeun gitu tah. Mari ka pungkur mah pantu di. Tah ya buku pelajaran teh ngan khusus guru nerangkeun kieu rupina eta buku pelajaran nu cek dibantu ku Sim Kuring ka kantun ka pendak ku ustad dah ustad tadi. Nu sanesna kageteun. Naha geuning IPA 1 teh jeung IPA 2 teh salapan. Adina sapopoena 3, 4, 3, 4, panggedena 5. Ngaku ayeuna mah. Ngaku. Mana orang buku IPA Sim Kuring teh nu hijina ka kantun dina bangku. Oge kenangan-kenangan manis. Atuh alhamdulillah. Sim Kuring ngagaduhan kenangan manis kenging boneka anu parantos ompong. Alhamdulillah dugi kayeuna satia. Satia. Atuh patoto masih ngagaduhan boneka anu cantik sami alumnus SMP. Oge disuhunkeun atuh piduana tisadayana. Mudah-mudahan Sim Kuring Samsuki, sarang Pak Haji Toto, sarang Pun Bojo, biasa dipanjangkan Yuswa. Tiasa langkung takwa ku Allah Subhanahu Wa Taala, tiasa beramal soleh, kanggo bekal, kanggo di dunia maparantos cekap, alhamdulillah, kanggo bekal di akhirat. Pon kitu deui Sim Kuring ngagu. Doakeun ka sadayana. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, wargi Sim Kuring, alumnus SMP Negeri Mandirancan 71-72, nu hadirna, nu teu hadirna, nu parantos pupusna, sing kebing kabagjaan dunya miwah akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh anu pamungkas Sim Kuring tetep emut ka saderek Sim Kuring Bapak Sim Kuring, Ibu Sim Kuring, Bapak Umsa, Ibu As, Bapak Madran, Pak Udin, Pak Uung, Pak Malik, Pak Rahman, Pak Wirya.
mangga urang sami-sami kintunan Ibu Itoh. Ibu Itoh, Ibu Nining, oge anu kadieunakeun Ibu Ibu Eni. Pak Karna, urang sami-sami doakeun ila dorotin Nabi Mustofa Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa atbahi wal malaikatu muqarrabin wa qurubin wa syuhada wa salihin. Hum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Uzon ila ruhi ahli kubur Abi Umsa wa Umi As Abi Soekarno Abi Udin Abi Udbel Abdi Syukur wa Abi Udin Sumardi wa Umi Itoh Mas Itoh wa Umi ini lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihi wa'fu anhum. Allahumma la tahinna ajrahum wa'fi lana warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa fi wabun alumalatina jom walatina badahum wa bilam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Alhamdulillah. Hatur nuhun karena segala peratosanana nedat tawakuf samudayaning kakiranganana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan ada sedikit kenang-kenangan dari alumni, nanti akan diserahkan oleh Pak Jajat, Pak Hendra, dan Bu Ayi. Mangga Pak di Kapayun, Bapak Ibu Guru sadaya. Satu-satu, untuk panitia nanti dulu ya, panitia tunggu sebentar terakhir aja. Sekarang yang ibu-ibu yang hadir di sini, silakan ngambil satu persatu kado yang telah disediakan. Silakan, 71. 71 silakan ngambil. Siap Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3 selesai. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Salam. Terima kasih, Pak. Foto bareng, Pak. Foto. Okay. Tapi kita masih di sini. Tahan ibu. Enggak salaman. Iya. Terima kasih. Silakan ibu. Ya, kameramen. Ya. Sudah. Selamat. Terima kasih. Nah, kemudian sekarang ambil foto bersama. Ya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi. Tangan kayak bebas, Bu. Kayak bebas. Tangan dijempolin. Ceria, ceria, ceria. 1, 2 senyum semua. Siap. Silakan ambil saja. Silakan. Tidak diserahkan, ambil sendiri, pilih sendiri katanya. Silakan mau yang mana, mau yang mana, silakan. Suka-suka, mana ibu, mana silakan ibu. Yang lainnya mohon berdiri supaya menyaksikan Pak Haji, mana ambil yang mana suka. Ya. Selanjutnya semula. Jadi jangan terlalu lama. Silakan.
silakan. Sudah ambil aja udah satu. Dapat apa saja saya tidak tahu. Rumah ini juga dong. Ya. Ayo ambil satu semua. Ambil satu-satu semua. Boleh milih. Silakan satu saja ya, jangan dua. Satu saja, tidak boleh dua. Silakan ambil salah satu, mau yang bagus, mau yang jelek. Harganya sama. Silakan dilanjut yang belum. Ayo yang belum cepat. Cepat yang belum cepat. Waktunya yang belum. Bapak-bapak semua. Musik kurang dinginnya, bukan musik. Musik dibunyikan, enggak apa-apa. Tapi ada nanya sampai usia berapa? Silakan ambil satu-satu. Bapak-bapak yang ada di sini, silakan. Ambilnya satu saja. Dia boleh dua. Sapi bae. Barakah mana barakah Subarkah? Bapak Subarkah sudah ambil belum? Itu Subarkahnya mana? Panggil lu, panggil. Subarkah. Kita enggak panggil. Lengeng-lengeng deh. Silakan kalau masih ada ambil satu-satu. Kok mana ya? Ayo cepat. Kami mohon supaya dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih di luar atau yang masih ada di sini, silakan ambil satu-satu. Ayo silakan. Silakan, sudah selesai belum? Kami persilakan ini. Thank you.
barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, ada susunan acara yang kurang tertata, kurang teratur. Maklum kami ini protokol atau pembawa acara dadakan. Sudah barang tentu banyak kelemahan, kesalahan, dan lain sebagainya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf segalanya atas kesalahan dan kelalpaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.